Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua nih ya, di Road Channel. Oke, gua bakalan unboxing lagi ikan cupang nih. Ikan cupang apa nih? Ada lagi jenis ikan cupang yang udah biasa kalian lihat, terutama pemula biasanya agak senang ya sama yang kayak gini nih. Pokoknya ada pokoknya. Yang pasti bukan cupang aduan ya. Ini ada cupang jenis half moon. Oke, ini gua beli di Tokopedia ya. Di Tokopedia ada yang mungkin ada nanya, bang kok bisa beli di Tokopedia sih gitu, memang Tokopedia jualan ikan cupang juga ya? Kalau menurut aneh ya gini aja, itu kan toko online shop ya, online shop gitu ya, pasti jualan cupang lah yang pasti ya kan, biarpun bagaimana pasti ada aja yang jualan cupang. Yang gue tahu sih kalau di online shop itu yang gak jualan cupang itu ada di Bukalapak sama Lazada, itu agak mungkin ini ya, ada sih ada jualan tapi dengan cara merubah deskripsi atau judul iklannya gitu biasanya. Nah kalau Tokopedia bebas, Tokopedia, Shopee ada yang jualan. Yang penting kita tahu pengirimannya gimana. Ya, jauhnya kalau bisa sih jangan jauh-jauh ya, ngambil seller ya misalnya dia tinggal Jakarta, ya ambil yang sekitar Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek. Kalau sekitaran wilayah kalian mungkin ya sekitaran kalian aja gitu, gak usah jauh-jauh, bisa sih jauh terserah. Tapi ya pasti makan waktu, dan ikan cupang itu takutnya nggak bertahan hidup walaupun ada garansi. Tapi terserah masing-masing aja itu ya kan. Kalau aneh sih kalau beli ini dekat-dekat aja, aneh sebetulnya lihat ada di postingannya ya, dia channel itu ada di Jakarta Timur. Nah, ini di Jakarta Selatan, jadi cepat ngirimnya tuh. Ya kan? Ini pakai Tiki nih. Pengirimannya pakai Tiki tuh. Emang dia packingnya sih biasa aja ya. Standar lah. Plastik dua lapis sama kardus udah itu aja. Enggak pakai styrofoam. Nah, nanti kita dekat. Nah, oke okay nih ya. Udah dikasih tadi ada dua ikan cupangnya. Alhamdulillah hidup dua-duanya ya. Emang karena dekat juga kan jadi cepat pengirimannya. Nah, dah nih kita jangan lupa kita kasih garam dulu biasa nih. Soliter kita kasih garam. Nah, oke, okay, jangan garam dapur ya, garam ikan yang biasa dibeli di toko-toko akuarium atau di kalau ikan hias, oke. Okay? Nah, kalau udah gini boleh diaduk dulu atau langsung diceburin kan terserah. Kalau aneh sih biasa langsung diceburin aja ikannya. Soalnya ya nih orang enggak sabaran jadinya ya begitulah. Ya kalau teman-teman yang nunggu dulu sampai garamnya larut ya nggak apa-apa, masing-masing aja ya kan. Nah, kita ya salingin aja, yang penting kita punya hobi, kita punya jalan sendiri-sendiri masing-masing ya. Gini, kalau ini jalan gua gitu, ini jalan sendiri-sendiri gitu, jalan hidup gua, jalan cara-cara gua sendiri gitu ya. Nah, mungkin ada sebagian gua ngikutin orang, tapi ya dengan cara gua sendiri gitu. Oke, okay, nih ikan cupangnya nih ya, tuh jenis half moon ya, ini half moon. Half moonnya sebenarnya sih nggak super red, tapi mirip super red, tapi nggak super red. Warnanya agak orange gitu. Nah, yang satu lagi kalau nggak salah, nah pesannya cupang half moon koi. Nah, nih cupang half moon koi nih biasa. Ya langsung masukin aja nih, pasti ada dua soal ini tuh. Ya kan, pasti ada dua. Tuh cupang half moon koi-nya nih. Oke, okay. Ah, masih lemes banget ini kayaknya. Ya udahlah, tak apa. Yang penting cupang half moon-nya aman, sehat keduanya di datang sampai rumah. Oke. Okay? Nah, ya ini ana langsung skip aja nih ya. Nih pas tadi kan masih lemes ya. Sekarang udah seger nih. Tuh, udah ngedokin. Tuh, ya kan. Tuh, keren kan nih half moon roastel namanya. Kalau enggak salah half moon roastel. Ya, tuh. Oh ya, ini kebetulan di rumah juga ada cupa-cupa lain, ada ternak juga. Tapi kan ya kalau orang kalau udah hobi, udah ini okay, apa aja gitu. Namanya cupang walaupun udah banyak gimana juga, kan aneh kadang jualin juga ya. Jualin juga secara online atau gimana gitu, atau di OLX juga bisa COD-an ketemuan gitu. Nah, ini juga kalau ana ada ini, paling ntar kalau ada yang mau bayarin ya dibayarin gitu, dijual COD-an atau orang datang sendiri ke rumah gitu. Nah, ini juga ya seharga yang kira-kira aja gitu. Harga yang ya sama-sama enak aja gitu. Guanya enak, orangnya yang beli juga enak bayarnya ya kan. Yang penting sama-sama ikhlas itu aja. Nah, tuh, ini cupang half moon koi sama cupang half moon
orange, udah orange halfmoon aja lah ini warnanya ya. Itu agak gelap gitu, nggak merah, ini warnanya orange. Yang satu kelihatan kan tuh kalau kayak itu kan ada merah-merahnya dikit ya kan, olefin selo gitu kan, ada selo merah hitam gitu ya. Itu cuma halfmoon koi, halfmoon rose koi. Ini rencana aneh nih, kalau misalkan berhasil emang mau cari cewek aneh juga nih, tapi belum dapet nih cewek aneh. Koi half moonnya belum ada. Ane baru punya halak jantannya aja nih, agak susah kalinya. Kalau menurut ane cari cewek an koi yang half moon tuh agak susah. Gak tahu kenapa gitu, kok susah aja gitu. Ane cari di online juga agak ketemu, di pasar juga gak ketemu kan. Ya, ya dicari bukan dibeli, sama aja. Oke. Nah, pokoknya intinya ya teman-teman, kalau mau beli ikan cupang secara online atau mau beli ikan cupang hasil unboxing gue nih misalkan ya, bisa hubungin langsung aja ke nomor gue aja ya, catat ya. Ya aneh kagak tulis di enggak tulis di video, tapi aneh tulis di deskripsi aja ya, nomor handphone WA aneh kan, catat ya, 0857 8084 9561 ya, 0857 8084 9561. Nah, ntar netus deskripsi dah kalau takutnya nggak apal ya kan. Pokoknya kalau mau beli ntar WA aja. Nah yang penting dekat-dekat, kalau mau COD-an atau mau datang ke rumah silakan. Yang pasti kan cupangannya emang lagi belum banyak lagi di rumah, masih nggak terlalu banyak, soalnya masih pada kecil-kecil anaknya juga. Nah, jadi kalau mau datang ke rumah, datang aja, ngopi-ngopi aja kita, ya kan. Nah, kita saling silaturahmi. Silaturahmi itu kan bisa memberikan berkahan, terus nikmat panjang umur, insya Allah, terus rezeki yang melimpah, insya Allah, terus silaturahmi, ya kan. Yang penting kita bisa saling sharing tentang ikan cupang, ya kan. Terserah ente mau yang mau pemula, kayak mau yang udah senior, kayak ini juga masih belajar soalnya. Ini juga masih suka nyari-nyari ilmu juga, nyari-nyari pengetahuan tentang ikan cupang juga, entah dari internet atau dari orang lain yang udah memang ahli dalam bidangnya gitu aja kan. Nah, deh, tuh. Nah, gitu aja dah. Pokoknya dah teman-teman, yang penting teman semua ngerti ya kan. Oke nih, sampai di sini aja ya. Entar kalau misalkan ada ini WA aja nih. Entar nih tadi subsi. Nah, oke. Pokoknya jangan lupa subscribe, terus di like, komen dah, ya kan, share, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.